3, siapkan kerang kacuk yang sudah dibersihkan. Assalamualaikum, bertemu lagi di resep Erma. Untuk hari ini kita akan masak kerang kacuk tomat. Untuk bahan-bahannya, yuk ikuti saya masak. Untuk bumbu-bumbunya di sini saya pakai bawang putih, bawang merah, cabai keriting, kemudian tomat, garam, gula, dan penyedap rasa. Bumbunya kita ulek terlebih dahulu ya, kita haluskan yuk. Yuk kita haluskan. Kita haluskan sampai halus. Yuk ditumis bumbunya. Ya, dia apa? Ya, bentar ya. Kita tambah sedikit air. Masukkan kerang kacuk. Awas ya, Ma, di bawah meja belajar ini ada puting nih. Santan, saya pakai santan ini kelapa bungkusan sungkar. Kerang kacuk, santan, bumbu tomat. Kerang kacuk, santan, bumbu tomat sudah masak, sudah bisa dinikmati. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga manfaat. Nomor 21. Bukan buat anak.